3 rekomendasi sepatu kulit di bawah harga 500.000. So, langsung aja nggak pakai lama. Oke, yang pertama dan ini kebetulan adalah salah satu favorit gue dan ini adalah brand dari Bandung yang bernama Porty Goods. Nah, jadi mereka tuh brand asal Bandung yang membuat sepatu kulit dan juga sepatu formal lainnya. Nah, artikel yang gue rekomendasi ini adalah artikel yang bernama Derby. Jadi bentukannya tuh kebetulan yang ini low cut gitu dan harganya murah banget, cuma di 336.000 aja. Gokil banget kan? Nah, yang kedua adalah Moovit Footwear. Ini juga brand asal Bandung yang memproduksi sepatu kulit yang berkualitas dan artikel yang gue rekomendasi ini adalah Moovit Kuro. Jadi dia sepatu kulit pantofel gitu yang gak mengkilap alias doff gitu. Dan harganya murah banget, cuma di Rp179.000 aja guys. Nah, yang ketiga adalah Prodigo. Ini juga brand asal Bandung yang memproduksi sepatu kulit. Nah, artikel yang gue rekomendasiin itu adalah Prodigo Dawala. Dan harganya juga murah banget, cuma di Rp129.000 aja di Tokopedia. Kalian langsung aja choose check out. Oh iya guys, jadi itu adalah 3 rekomendasi sepatu kulit di bawah harga Rp500.000 versi gue. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @yosisawan. Dan jangan lupa untuk follow TikTok gue untuk konten-konten yang berikutnya.